Yang baru ni payah sikit pun. Memang payah. Tak payah sikit lah ni. Ni pagi payah manyok ni. Buat daun. Assalamualaikum. Awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni kita mari pulak. Di Kapung Lubuk Batu. Wah. Bukan nak tengok LB King. Bukan nak tengok durian kapung wak manyok di Lubuk Batu ni. Tapi ada satu variety special juga lah, istimewa juga. Saya pun tak pernah makan variety ni, tapi dia terkenal boh. Bukan Musang King, bukan IOI, tapi durian takar panjang boh. Jadi saya ada di kebun Pak Daud lah. Sangat-sangat luah kebun dia boh. Sangat-sangat luah. Jadi boh, hari ni kita nak cerita pasal durian takar panjang. Selain pada tu, kita juga sangat istimewa lah. Sebab kita pun ada tetamu juga hari ni. Kalau awak-awak pernah layang video saya sebelum ni pasal perkahwinan campur orang antara Melayu dengan orang Perancis, Abang Khalif dan isteri dia, Jo, mari juga. Sebab Jo ni tahun lepas, tahun 2019, dia kata dia pernah cuba makan durian, tapi tak berahi. This fruit here is durian. It's very smelly. I don't like the smell. Tapi jatuh ke tahun ni, boh. Jadi berahi pelik durian. Jadi alang-alang saya mari ke kebun Pak Daud ni, kebun durian Pak Daud ni. Saya ajak attack Jio dengan suami dia, Abang Khalis kita, mari attack. Merasai durian takar panjang Pak Daud kita di Kapung Lubuk Batu. Jadi kita tak mau sembang panjang. Baru ni ramai orang tanya saya pasal baja lah, apa benda lah. Jadi kita akan tanya Pak Daud lah. Pengaitan baja, pembajaan, macam mana dia jaga kebun dia seluas 2 hektar boleh katakan ni. Berapa jenis pokok, memang macam-macam ada. Macam-macam jenis pokok durian ada boh. Baik, bos. Okey awak-awak. Inilah durian tangkap panjang. Ni durian tangkap panjang ni. Ni durian katanya di 24. Katanya lah kalau salah kita betul balik. Jadi buah-buah ni lah pokok Daud kita nak tunjuk. Isi dia macam mana dan sebagainya lah. Jadi jomlah kita pergi dekat dia orang. Abang Zahid kita pun ada juga, yang menang pertandingan durian kapung premium baru ni. Assalamualaikum Pak Daud. Terima kasih banyak sebab sudi, orang kata benda, sudilah terima kunjungan mak bersama dengan Abang Khalis dan Jio. Jadi sebelum kita interview Jio dengan Abang Khalis, kita tanya sikit sebanyak tentang kebun durian Pak Daud dulu. Sebab saya tanya Abang Zahid. Dia kata kalau dekat Lubuk Batu ni, kau nak cari durian takar panjang, antaranya Pok Daud lah. Jadi, alhamdulillah lah. Kita tengok pun memang banyak boh di pokok ni. Dia takar panjang ni Pok Daud, dia sebenarnya luruh ke ataupun kita petik? Memang spesies dia luruh. Oh, luruh. Memang takar panjang dia luruh. Okay. Dan dia buah dia memang lebat. Dan satu benda takar panjang ni, dia akan lewat daripada durian kapung ataupun durian kawin lain. Durian kelung yang lain. Air motong, dia ni terkemudian sekali. Kalau banding dengan di 24, dia terkemudian sekali waktu luruh tu. Paling lambat sekali? Paling lambat. Dia buah sama? Buah sama. Tapi luruh? Luruh lambat. Paling akhir kali. Maknanya boleh katakan bila lepas habis durian kapung belaka semua, barulah start buah takar panjang. Antaranya kalau durian saya ni bermula luruhnya akhir Julai 2023. Dan takar panjang ni mula luruh boleh katakan awal September 2023. Oh. Sebulan selepas orang lain hok mula-mula luruh dan kapung luruh, barulah dia. Barulah dia. Jadi Pak Daud, dah kita ada dekat dah dengan pokok takar panjang, boleh kita pergi dekat sikit ni. Okey, silakan. Silakan. Sebab nak tengok gap buah-buah dia banyak lagi ah. Memang banyak. Tapi banyak pun dia dalam baru beratus ni. Dalam dah luwak dalam sekitar 25% lah. 25% dah yang luruh. Yang luruh. Oh. Jadi atas kalau pokok sebesar ni dalam 120 biji ke 150 biji kot. Oh, boleh tahan. Macam Pak Daud sendiri ada berapa pokok untuk durian takar panjang? Yang matang hanya dua ini sahaja. Dua sahaja? Dua sahaja. Tanam memang daripada anak pokok lah? Daripada anak pokok yang kahwin. Masa tu mungkin tahun bila? Tahun saya tanam takar panjang ni sekitar tahun 2000. Tahun 2000? Tahun 2000. Masa tu saya di atas 3? Ya. Yeah. Pak Daud tanam masa di atas 3 tahun 2000, sekarang ni boleh makan? Boleh makan. Betul tak? Betul. Selepas berapa?
Selepas 15 tahun. Selepas 15 tahun. Ya. Atau sebab, 10 tahun ke atas. Sebab dia bukan tahun ni baru buah. Bukan. Sebab dia telah lama dah ni. Dia tahun bila buah? Kalau tak silap saya tahun 2010. 2010 start buah. Tengok boh. Ha, tu orang kata berbakti pada tanah ni dak rugi betul dak Pak Dawuk? Ya, syukur alhamdulillah. Saya tengok Pak Dawuk sangat-sangat luas ni. Kebun Pak Dawuk ni. Lebih kurang berapa pokok semua sekali saya ada? Saya tak pernah bilang berapa pokok dia. Itulah kelemahan pada diri saya. Saya tak pernah bilang. Tak pernah bilang. Tapi jangkaan lebih melebihi pada 200 pokok. Ambil. Melebihi. Sebab pokok musangking yang saya bilang yang sebelah sana sahaja dalam 45 pokok dalam seekor. Ui, Pak musangking tak buah dah? Saya tanam tahun 2019 dan okay. Berbunga 2023. Berbunga, bukan berbuah. Tak ada bunga tu, belajar-belajar. Belajar bunga. Mungkin tahun depan ada kot? Ya, kalau ikut kaedahnya, 3 tahun selepas berbunga barulah dia akan lekat buahnya. Jadi dalam 2005 kot? InsyaAllah. InsyaAllah. Untuk musaking 25 pokok. 40 pokok lebih yang matang. Lebih, yang kita tu, yang catuman dewasa pun saya buat sendiri. Mm-hmm. Ada juga. Ha, mana saja-saja main dia ada catuman dewasa. Awak beli anak pokok pun ada juga. Ah, beli ada. Pengen pekat awal musaking semua beli anak pokok beli dah. Anak pokok tu. Lepas tu buat pula sendiri. Buat sendiri je. Dan antaranya kalau hok tu saya buat sendiri tu. Ini dalam tempoh 2 tahun baru musaking tu. Oh, ni durian biasa ke ni? Ah, ni durian biasa. Ni durian tapi isinya memang ni Ewang memang kot. Kalau banding hak hutan dia ni hok ni. Model lagi. Gitu. Masuk tanding mau ni. Buah habis dah ni. Tahu depan lah. Tahu depan boleh ditengokkan apa saya. Tu musangking hok. Tu 2 tahun dah apa lagi? Ngapa? Ha. Mengingat ah. Ni musangking. Ni dia Belanda. Dia Belanda. Ni musangking. Musangking boh. Musangking yang tanang daripada biji ni. Oh. Yang sebelah sana tu catu mandi. Biji jadi kau tanang Hanya biji. Mendang ni saya kahwin saya buat sendiri ni. Lepas tu tunah ni sendiri. Okey, faham. Antara ni kalau ialah makna pokok-pokok tidak cemerlang, saya syorkan supaya buat catu mang dewasa. Ni antaranya musangking saya buat catu mang dewasa. Maknanya pokok besar guna kita kahwin dia punya tu dia akar dia catung pokok dia musangking. Ni antara cantuman tunah, teknik cantuman tunah ni panggil tak? Ni baji. Baji baji. Baji. Antara ni pokok ni besar sikit lagi. Ya kalau boleh ni dia nak air banyak sikit musangking. Dokong pun banyak Dokong. Dokong ni. Kalau tengok dokong ni. Ni tak dokong boh. Bas dokong pun saya tebang dah sebahagian besar. Hodoh, tebang dokong tu. Pakai umbi-umbi. Pakai tebang gitu. Pakai tebang. Tengok buah duduk gini tak ambil tu. Tengok boh. Oh jatuh. Dah apa buat saya? Macam tak ada nilai aje. Dokong ada nilai lagi. Ada nilai. Kalau doku ni. Apa raik sungai-sungai kabar tak ada nilai. Jadi apa tahu? Lama orang tanya saya. Itu orang tanya dalam komen dalam video yang sebelum ni lah. Mak dah tanya pasal baju. Kalau Pak Daud sendiri guna baju dia? Bukan saya nak promote jenama baju dah baju mana-mana pun alhamdulillah sekarang ni kita guna. Tapi saya secara peribadinya saya menggunakan Tawikum lah. Tawikum. Baju sama ada baju pokok, baju daun, baju hijau ataupun baju biru, baju merah dua tu. Takkan ni sebab pada saya lah, kita orang paling jimat sekali Tawikum lah dengan kadar harga. Kalau hari ni lebih kurang RM70 per bag. Per bag? Kalau banding 25 kilo berbanding dengan Nawatek. Nawatek berapa? RM330. Satu bag. RM330 kalau saya? RM330 satu bag. RM330 Nawatek? RM330 berbanding 1/2 lebih mahal. Nawatek. Abang guna Tawikum. Tapi lah. boleh tahan dah alhamdulillah buah molek Sekarang, saya rasa secara peribadinya sekitar kita ni majoritinya Tawikum. Tawikum lah. Ataupun ada orang guna kuda singa pun ada, jambak tam pun ada. Atas masing-masing. Tapi paling murah sekali setakat ni lah baja Tawikum lah. Tawikum lah. Saya tak berkata orang tu berkesan. Nak mendia lagi murah dia, berkesan pun dia. Bukan kita nak puji, saya pun tak tahu Tawikum daripada saya kat mana-mana kan. Tapi kita bercerita berkaitan dengan pengalaman kita. Pengalaman Abang Daud lah. Hok betul kita kata betul-betul tak Abang Daud? Betul-betul. Okey, habis pasal baja. Tapi baja kalau semusing tu berapa kali biasa? 3 kali. Standard 3 kali.
kalau selepas pada buah ni saya akan cuci kebun supaya terang dan tabur dolomek dulu sekali. Oh. Lepas dolomek, lepas tu mulalah baja, baja hijau lah, orang kata baja untuk subur pokok. Daun dia tu pulis semua sekali selepas tu. Dan akhir awal tahun sebelum dia berbunga tu saya akan tabur baja tabikung. Tabikung. Oh. Jadi antara satu-satu baja tu ambil masa dalam 2-3 bulan kau ah. Kalau lebih kurang ikutnya 4 bulan, 4. Oh gitu. Lepas ni, lepas pada ni 4 bulan akan datang, contohnya bulan 1. Lepas tu masa berbuah bola pingpong so lengang tu. Baja kau sekali. Baja sekali lagi tu, baja biru tu. Sebab tu lah macam durian ni orang argue apa mahal sangat. Dia sebenarnya baja tu lah. Koh baja tu besar tak? Satu koh baja, dua maintenance, tiga. Dari segi tengok lah. Kalau macam kebun saya ada piping semua kan. Kalau koh piping ni kurang-kurangnya RM20,000 memang. Jadi sebab asal kita berhenti luas kejap Abang Daud. Okey, bersama balik dengan Abang Daud kita. Kita berhenti sekejap sebab orang azang asal dah boh. Jadi tadi saya ada dengar Abang Daud kata bila buat cantumang akor ni, cantumang dewasa teknik ni cepat buah. Sebab dia pokok besar dah. Cuma kita dari varianti kampung kepada varianti terkini lah. Kalau terkini saya ni memang ini Musang King. Kalau Musang King ni ataupun Duri Tang yang paling terbaik lah setakat ni. Dengan kalau sini pun orang jual dengan RM50 per kilo. Setakat ni tak ada lagi tau. Melebihi maknanya Musang King. Dengan kadar harga RM50 per kilo. Setakat ni lah. Black Tong Abang Daud ada kat pokok? Ada. Black Tong pun ada. Dah proses nak buah awak? Lambat agak tu. Lambat agak tu. Setahun lebih awak. Ni tanam besar tu. Jadi sebab Abang Daud ada pengalaman tanam pokok durian kapung, durian kelung. Kalau ikut dua ni, lagi lasok durian kapung lah. Lasok durian kapung. Kalau banding dengan durian kelung. Sebab durian kelung antaranya saya ada dah berpenyakit. Walaupun ada durian kapung hok kena penyakit, kita tak nafilah. Adat dia dah orang tanam durian ni adalah penyakit. Kena penyakit. Sama betul. Ada kanker ke, ulat pokok ke, ataupun yelah. Macam-macam. Panok peti. Tak betul lah. Ada belaka. Maknanya kena terima. Kena harung lah orang kena kata tau. Semua tu. Jadi kalau untuk penyakit pula, biasa Abang Daud lindungi pokok-pokok Abang Daud ni 200 pokok. Wah. Macam mana tu? Ya, kalau penyakitnya lebih pada kita ada penyakit kulak. Kulak, hama, penyakit kenapa lagi? Cendawan angin. Antara penyakit. Kerap berlaku. Dan kita lebih pada pencegahan lah. Kita adalah poli. Ubat racun kulak, racun ulat ataupun racun serangga dan racun foli yang orang kata macam racun-racun supaya mencegah daripada penyakit. Mencegah daripada penyakit lah. Jadi kalau kita tengok kawasan kebun Pak Daud pun memang bersih je. Memang gini lah sepanjang tahun. Tak, kalau secara peribadi saya ni tak bersih ni sebab ni lepas musim buah saya tak nebah lagi. Sepatutnya licin lagi. Kalau nak tengok mungkin saya tebah dah mungkin dalam masa sejam ku atas tu. Sebab untuk tebah ni untuk nak berbaja. Berbaja. Apabila kalau kita ubah dalam rupuk gini jadi pembaziran lah baja tu. Kalau kita ubah baja pun makan oleh rupuk-rupuk ni. Apabila kalau kita tebah tu maknanya boleh ke pokok doyang lah tu sebahagian. Jadi Pak Daud dah luah kebun 2 ekar kata tak? Melebihi kalau sini saja melebihi dalam 4 ekar ke 5 ekar lah. Ambil. Ingat ke 2 ekar? Saya kata pun 2 ekar ni. Dah Pak Daud cara sendiri? Saya risau kan? Adalah upah orang waktu-waktu tertentu. Bukan sepenuhnya. Dan kita pun guna jantera lah juga. Jantera lah. Yang mudah cara. Meseng-meseng pemotong rupuk tu. Semua pakai meseng lah. Yelah. Jadi Pak Daud, tujuan kita mari sini pertama sekali saya sendiri, saya sebenarnya memang tak pernah makan durian tengah panjang. Yang kedua sekali, kita ada tetamu kita ni, Gio ni, dia pada tahun 2019 dia cuba makan durian. Dia daripada Perancis, dia orang Itali. Daripada orang Itali, Gio lah nama dia. Kawin dengan Abang Khalid kita ni. Jadi dia tak suka durian. Tapi tahun ni yang jadi suka dengan durian, tak tahu buat apa. Jadi itulah kita tengok dah ada durian tangkap panjang Pak Daud tu. Tak apa Pak Daud nak cakap nak tengok isi Allah, InsyaAllah. Dah jom kita pergi tengok lalu lah. Betul tak Abang Khalid? Baik eh? Itu lah. Sini panas kan? Okey. Kolok ada? Ada. Parang.
Ada orang tepung ke? Iyalah. Ya. Okey. Ini apa? Buah dua takar panjang. Kalau dia punya istilah di daftar D apa bang dia? Kau tahu tak? Pastilah. Ya. Oh. Kita check lah dia ada eh. Kok dia. Tangkawang dia tu apa nak anggil ni? Oh ni D24. D24. Ha ni D24 boh. Ha D24 ni. Kalau takar panjang, kau tahu jual berapa kilo kau? RM15 per kilo. Oh dah mahal. Oh. RM15 je kau tahu eh. Anak jualnya RM15 per kilo. Oh insya-Allah. Tengok takar dia boh. Dia panggil takar panjang, tengok oh. Takar panjang tu. Jadi nak pegang nak bawa pun mudah eh duyang ni apa ni. Bakalis. Ha, jadi jom tengok. Ha tu dia. Ni. Orang ni. Daripada Itali mai tengok oi. Mereka tu oh kita belah cara gitu. Dia tak boleh belah cara biasa ke boleh tapi boleh. Dia yang baru ni layak sikit ah. Ha layak. Yang baru ni payah sikit boh. Memang payah. Tak payah sikit lah ni. Bagi payah manyuk ni. Tak tahu.